Tiga korban meninggal dunia insiden kecelakaan maut mobil TV1 di Tol Pemalang, Jawa Tengah telah dimakamkan pada Kamis 31 Oktober malam. Mereka yakni Marwan, Alwan Syahmidi, dan Sunardi. Ketiga jenazah dibawa menuju kampung halaman masing-masing dari area Sial Ikhlas Pemalang sekira pukul 18.20 waktu Indonesia Barat. Jenazah Marwan dan Alwan dibawa ke kantor TV1 di Jakarta Timur sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu untuk jenazah Sunardi yang merupakan sopir dibawa langsung menuju Magetan, Jawa Timur. Jenazah Marwan dan Alwan tiba di ruang auditorium One, kantor TV1 di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada pukul 22.32 waktu Indonesia Barat. Suasana haru pun terasa saat prosesi penghormatan terakhir dua kru TV1 yang gugur saat bertugas tersebut. Kedatangan kedua jenazah disambut lantunan tahlil dari para pelayat. Selain rekan, pihak keluarga dan petinggi Viva Group juga turut hadir, termasuk pemimpin redaksi TV1 Karni Ilyas dan CEO Viva Group Hanindya Bakri. Mereka kemudian melakukan sholat jenazah sebelum jenazah Marwan dan Alwin diserahkan ke pihak keluarga. Parkirin depan dulu. Terus. Terus. Satu lagi. Terus. Lagi. Lagi. Cukup. Cukup. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.